Hai, assalamualaikum. Kembali lagi dengan aku, Arlia Leo. Di video kali ini, aku mau review rice cooker yang aku dapat dari giveaway lagi. Dan kali ini aku dapat giveaway dari Kak Novita Sari. Instagramnya aku taruh di sini ya. Dan Kak Novita Sari itu sering ngadain giveaway. Jadi jangan lupa follow dan juga terus pantengin, karena di situ Kak Novita Sari sering membuat resep-resep makanan yang pastinya wajib. Oh iya, maaf ya guys, aku isi suara di video selanjutnya karena gak sadar belum aku colokin mikrofonnya. Dan aku udah pernah praktekin dan memang berhasil. Dengan bahan minim tapi rasanya gak kalah jauh dengan rasa-rasa yang enak-enak dijual di luar sana. Nah, ayo kita lihat rice cooker yang aku dapat dari giveaway-nya itu seperti apa. Yuk kita gunting-gunting dulu sebelumnya. Nah, ini udah hampir terbuka. Untuk bubble wrap-nya kita buang dulu, kita hilangin. Dan ini dia. Taram. Dan ini aku dapat rice cooker, mini rice cooker dari Oxon, yaitu tipe UX817N. Dan ini warnanya hitam dan putih ya, tapi dari warna kardusnya ini hitam dan merah marun, tapi aslinya di dalam aku dapet yang warna hitam dan putih. Oke, kita buka dulu dalamnya seperti apa. Dan seperti ini. Nah, lalu kita lihat dalamnya, itu packing aman, ada kardusnya, ada sponnya, dan ada plastiknya, masih berplastik. Kita angkat dulu, kita keluarin. Nah, seperti ini. Di dalamnya juga ada kartu petunjuk dan juga kartu garansi. Nah, di dalamnya juga kita dapat kabel untuk dicolokin ke saklarnya. Ini garansinya 2 tahun. Ini kabelnya. Dan oke, kita ke rice cookernya. Warnanya lucu banget, aku suka banget, dan juga motifnya bagus. Nah, ini dia. Oke, kita coba buka dulu rice cookernya. Dapat centong, dapat saringan, dapat pengaitnya juga tadi di dalam. Dan ada di dalam itu cup takar untuk beras. Ya, seperti rice cooker lainnya, dapatnya sama seperti yang kita beli biasanya. Dan ini bermanfaat banget ya Bu Novita Sari. Terima kasih hadiah giveaway-nya. Dan untuk detailnya, ini ada desain praktis dan elegan. Memang aku suka banget dari motifnya aja, lucu banget. Ada sembur-semburan seperti kayak bintang-bintang gitu. Lalu ada, nah ini untuk rice cookernya tuh. Untuk lapisan teflonnya itu anti lengket pastinya, dan tersedia dalam 2 warna, yaitu putih marun dan juga putih hitam. Ini 3-in-1 function, ada cook, warm, and steam. Nah, di sini ada 220 volt, 50 Hz atau Hz, Hz apa Hz ya? 330 watt. Nah, ini dari Oxon. Terima kasih Kak Novita Sari.
Nah, untuk kabelnya ini bisa bongkar pasang ya. Nanti dicolokin ke colokannya, tepatnya ada di sebelah bagian bawah rice cookernya di sebelah sini. Yuk kita coba colokin. Udah terpasang, kalau mau masak nasi tinggal colokin deh ke stop kontaknya. Nah, itu dia review dari aku mini rice cooker dari Oxon. Buat kalian yang baru mampir ke channel YouTube aku, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. And see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.